dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Sedunia, tanggal 7 April 1972, di Departemen Kesehatan Jakarta, berlangsung upacara peringatan, diawali dengan kata sambutan Kepala Perwakilan WHO Jakarta, Dr. Nugent. Menteri Kesehatan Profesor Dr. G.A. Siwabesi dalam sambutannya mengatakan, setiap kita memperingati Hari Kesehatan Sedunia, temanya disesuaikan pula dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dunia tersebut, baik secara regional maupun internasional. Dan kali ini adalah dalam rangka pemberantasan penyakit jantung. Upacara peringatan diakhiri dengan ramah tamah di antara hadirin. Sejalan dengan peringatan Hari Kesehatan Sedunia tersebut, dilangsungkan pula pameran penyakit jantung dan dimaksudkan untuk pencegahan penyakit jantung yang dianggap penyebab kematian utama di banyak negara. Dengan semboyan, jantung Anda denyut keluarga. Pameran visual ini.